Kita baru meninggalkan masjid Mujahidin di Gambut. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kuala Kapuas. Nah, inilah suasana kota Gambut di waktu dini hari, di waktu subuh. Kita tadi baru saja meninggalkan Masjid Mujahidin di Gambut. Kendaraan yang menuju ke arah Banjarbaru atau arah Bandara Samsudin lebih banyak daripada kendaraan yang menuju ke Banjarmasin. Thank you.
sebelah kanannya adalah PAL 6 terminal angkutan kota di Banjarmasin. Kita sudah memasuki kota Banjarmasin. Jadi kalau memasuki kota, penerangannya jauh lebih baik. Nah, ini adalah suasana kota Banjarmasin di waktu subuh. Anda lihat di sebelah kanan ini ada lampu yang berwarna-warni. Ini sebenarnya adalah tanaman dalam rangka untuk menghijaukan kota. Rangka Dinas Pertamanan Kota Banjarmasin ini membuat satu struktur. Karena mereka membuat rangka untuk tempat pot-pot bunga kecil. Nah, di malam hari, rangka dari pot bunga ini beri lampu sehingga tampak menarik. Sekarang kita akan menaiki jembatan flyover. Kita bisa ke Kuala Kapuas lewat Jalan Gatot Subroto, tapi karena kita ingin melihat Kota Banjarmasin, kita akan keluar dari Jalan Pangeran Samudra. Kita akan menuju ke ujung Jalan Ahmad Yani di Kota Banjarmasin. Kita juga bisa lewat veteran, lewat kanan, tapi kita terus. Sebelah kanan kita ini Duta Mall, karena di situ ada Transmart. Dan di sebelah kanan kita sekarang ini Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin.
sampai di Jalan Ahmad Yani kilometer 1. Ini adalah ujung daripada Jalan Ahmad Yani. Sebentar lagi kita akan melintasi jembatan. Cuma saya tidak tahu nih jembatannya namanya apa. Jembatan ini kalau tidak salah melewati Sungai Martapura. Di seberang kita ini adalah Pasar Sudi Mampir. Kemudian kita ke kiri. Ini kalau tidak salah adalah Pasar Sudi Mampir. Enaknya kalau kita lewat di waktu subuh, semuanya masih kosong. Nah, sekarang kita belok ke kanan, ini adalah Jalan Pangeran Samudra. Kanan kita Masjid An-Nur. Ini masjid besar yang ada di tengah-tengah pasar. Nah, di sebelah kanan kita belok kanan ini. Ini saya lupa ini jalannya jalan apa. Coba kita lihat. Oh, Jalan Lambung Mangkurat. Tadi di perempatan itu ada kantor pos. Di sebelah kiri kita ini adalah Masjid Sabilal Muhtadin. Ini masjid kebanggaan orang Banjarmasin karena halamannya sangat luas, juga ukuran masjidnya cukup luas. Masuk ke Jalan AS Musafa. Depan kita ada Taman Edukasi Banua. Saya tidak tahu ini jalan apa. Nah,
lintas lampu mangkurat. Disingkat sebagai Unlam. Ini kawasannya cukup luas. Nah, di belakang daripada Universitas Lampung Mangkurat ini ada Politeknik Banjarmasin. Ini ada masjid yang sangat terkenal, yaitu Masjid Hasanuddin Majdi. Ini masjidnya ada di bundaran, di perempatan dan juga sekaligus bundaran. Masjid ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat karena banyak sekali kegiatan keagamaan yang dilaksanakan.
kita akan melihat dengan adanya perbaikan jembatan yang ada di depan Rumah Sakit Ansari Saleh, kemana jalan ini akan dialihkan. Sekarang kita sedang menuju ke Rumah Sakit Ansari Saleh. Lihat di depan ini ada sebuah tanda. Nah, rupanya di sinilah jalan dialihkan. Jadi dari depan Rumah Sakit Ansari Saleh kita belok ke kanan. Nah, di sini adalah jalan yang harus kita tempuh untuk menuju ke Pola Kapuas. Jalan dua arah. Di pertigaan ini kita belok ke kiri. Nah, ini kembali jembatan yang melewati Sungai Martapura. Kalau tidak salah. Nah, jalan ini nanti tembusnya adalah di Terminal Handil Bakti. Terminal angkot yang nampaknya sekarang tidak lagi dioperasikan. Dulu adalah terminal angkutan kota Handil Bakti. Itu sekarang tidak lagi digunakan. Oh, masih ada beberapa angkutan kota yang kita lihat di sini. Nah, inilah sebelah kiri, ini adalah jalan yang ditutup. Sekarang kita menuju ke arah Marapahan. Daerah Handil Bakti ini masuk Kabupaten Baritokuala. Ibu kotanya adalah Marapahan.
kalau kita lihat jarak tempuh dari Gambut ke perempatan ini waktunya kurang lebih, kalau dengan perjalanan kalau kita menggunakan motor dari perempatan di depan ini ke arah landasan Ulin, maaf bukan ke landasan Ulin tapi ke yang Angkang. Keuntungan sebenarnya kalau di jalan dalam ini jalannya tidak ada yang berlubang lewat kota, cuma memang jalan lewat kota ini hanya enak dilewati di waktu pagi. Kalau sudah mendekati jam anak-anak masuk sekolah, maka jalan ini sangat ramai dan bahkan bisa berapa tempat bisa macet. Lihat jalan sudah diperlebar, jalannya sudah ada 3 jalur. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama jalannya akan menjadi 4 jalur.